One, two, three, four. Muka lu jontor. Mau balik juga akhirnya tuh. Aku dengar ada yang digebugin. Siapa yang kamu gebugin, Nyet? Ada dugong tadi gua gebugin. Lu dari mana aja, Nyet? Biasa lah, orang cebok. Orang sibuk. Apa? Orang sibuk. Emang aku tadi ngomong apa? Orang cebok. Ah, sama aja. Sama dari mana? Sama-sama nggak mau angkat telepon. Oh iya ya, orang cebok gimana angkat teleponnya ya? Tangan kanan pegang gayung, tangan kiri pegang bubur. Repot kan? Iya repot. Ini ngapa gue jadi mikir keras perkara cebok? Ngapa jadi ngomongin dunia percebokan lu? Gara-gara kamu sih. Ngapa jadi gue? Mulutmu bau tai. Wah iya cebok dulu lah. Bang Monyet, temani aku cebok yuk. Cebok. Maksudku temani aku cari Dragon Ball. Hei anak muda, dengar ya. Aku lagi sibuk ada kerjaan mulia hari ini. Aku mau bantu nenekmu naruh angkat-angkat lemari. Kasian udah tua renta ngurus pindahan rumah sendiri. Ayo kita cari Dragon Ball. Terus nenekmu naruh gimana? Biar angkat lemari sendiri. Ada apa nih? Ini si Goten minta temenin nyari Tusbol. Dragon Ball. Karena iya itu. Temenin nyari Dragon Ball. Lalu bawa Dragon Radar kagak? Aku nggak bawa. Buset, gila lu. Nyari Dragon Ball nggak pakai Dragon Radar. Aduh-aduh. Hei anak muda, kamu harusnya pakai Dragon Radar buat nyari Dragon Ball. Aku sudah pergi pinjam ke Tante Bulma. Tapi dia bilang Dragon Radarnya hilang dicuri orang tadi malam. Wah, kok bisa? Aku sendiri malah belum tahu Dragon Radar itu seperti apa bentuknya. Kayak gini nih, bentuknya kayak gini. Apa? Sayang sekali ya, Dragon Radarnya dicuri orang. Iya, padahal itu satu-satunya Dragon Radar yang baru diciptakan Tante Bulma. Kata Tante Bulma, di Dragon Radar itu ada tanda tangan dia. Tapi aku nggak tahu tanda tangan Tante Bulma seperti apa. Kayak gini nih, tanda tangannya kayak gini. Apa? Wah, sekarang aku udah tahu bentuk dan ciri Dragon Radar yang dicuri itu. Ya moga-moga pencurinya cepat ketemu. Kalau ketemu enaknya diapain ya? Gebugin sampai cepirit. Ngomong-ngomong Dragon Radar yang dicuri bentuknya kayak gimana ya? Lupa gue. Kayak gini nih, persis kayak gini. Ya udah yuk, berangkat yuk. Ayo. Kita berangkatnya gimana nih? Terbang. Biar aku angkat kalian. Kenapa ngangkat akunya begini? Darah ngumpul semua di ubun-ubun ini. Kenapa naik lagi? Mager turunnya. Bocah biadab. Ngapain lu? Lu? Oh, aku. Apa? Kenapa lu diem gak lanjut jawab? Jawab apa? Pertanyaan gua. Pertanyaan yang mana? Yang tadi. Tadi nanya apa? Lu ngapain? Ayo katakan peta. Bodoh amat. Orang lagi sibuk malah suruh katakan peta. Ayo katakan peta. Bodoh amat lah. Ayo jalan lagi bang. Kenapa lu ngikut? Ayo katakan peta. Tai. Waduh monster gede banget lagi. Lu berani Tan? Aku baru bisa terbang. Belum bisa bertarung. Buset, monsternya nengok sini. Ngumpet, buruan ngumpet. Bisa berabe nih kalau kita ngelawan dia. Baru dilirik aja rasanya mau meninggoy. Makanya mending kita ngom. Bocah yang mirip kayak Anu kemana? Apa kamu mencari orang-orang yang datang ke sini? Apa kamu tahu di mana mereka bersembunyi? Aku tahu di mana mereka bersembunyi. Shenlong datanglah. Karena kau sudah memanggilku, aku akan mengabulkan satu permintaanmu. Aku nggak minta apa-apa. Aku cuma mau. Ayo katakan peta. Peta. Katakan peta. Peta. Lebih keras. Peta. Terima kasih.